Ini Pak. Oke Pak, mereka pun mulai. Jangan terus. Kita coba optimalkan untuk bisa menghasilkan satu produk yang bisa bermanfaat terkait dengan pencegahan itu. Sudah ada beberapa yang bisa kita hasilkan oleh peserta pelatihan. Nah, salah satunya adalah wastafel ini. Jadi wastafel ini adalah hasil pelatihan dari kejuruan LASTA. Satu kelas itu isinya 16 orang, maka hasilnya itu 16 sebetulnya. Jadi 16, 8 kami serahkan ke Seragen, yang 8 kami serahkan ke Surakarta. Maksud kami adalah itu salah satu bentuk peran kami sebagai satu lembaga pelatihan terkait dengan penanganan COVID-19. Ini kami serahkan masker. Masker ini merupakan satu produk yang berkesinambungan dari sebelumnya juga sudah berjalan di Solo, Pak. Pelatihan untuk koro-koro jebakan pisau dari hidup bersih sehat dengan rajin cuci tangan ini yang harus selalu senantiasa didengung-dengungkan di masyarakat. Kadang-kadang kalau di tempat-tempat umum tidak disediakan sarana, itu juga nanti tidak akan efektif himbauan tersebut. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali, kami haturkan terima kasih, dan ini akan kami letakkan di beberapa pasar yang ada di Seragen agar bisa digunakan secara umum dan nanti sangat bisa bermanfaat. Matur nuwun dan sampaikan salam hormat untuk Ibu Ida. Semoga seluruh bantuan yang diberikan Allah memberikan ridho dan berkah untuk semuanya. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kembangnya kan cewek sama ini loh. Ini bagus ya, tidak seperti yang dibikin. Ya, Pak, semangat, tahan corona, Pak. Mungkin 1, 2, 3.